Sudan, negara terbesar di benua Afrika dan ke-10 terbesar di dunia, mencapai kemerdekaan pada 1 Januari 1956. Dibahagi kepada 25 wilayah, muka bumi Sudan hampir diliputi gurun pasir terpanas di dunia, Gurun Sahara. Jiran kepada 9 negara seperti Chad, Kongo, Kenya, Uganda dan Ethiopia ini mempunyai lebih 70% populasi beragama Islam dan hasil pengeluaran utamanya ialah pertanian. Namun, seperti negara-negara bergolak yang lain, pengeluaran minyak di Sudan menjadi topik perbincangan utama antarabangsa. Dan sejak akhir-akhir ini, kemeluk pergolakan dan kekacauan antara kaum membantutkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu wilayah yang terkena tempias pergolakan ini ialah wilayah Darfur. Terbahagi kepada 3, Darfur Utara, Barat dan Selatan. Wilayah ini sering bergolak sejak Sudan mencapai kemerdekaan. Persengketaan Sudan dengan negara jiran Chad turut meletakkan wilayah ini dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga memandangkan ianya bersempadankan negara Chad. Tahun 2007, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencatatkan 3.5 juta penduduk Sudan memerlukan bantuan kemanusiaan akibat peperangan, pelbagai penyakit dan kelaparan. 400 ribu daripadanya adalah dari wilayah Darfur, 100% beragama Islam. Di sinilah misi tabung dapur untuk Darfur memain peranan. Tahun lepas, misi pertama Dewan Pemuda Masjid dan TV3 ke Darfur membuka lembaran baru dalam perhubungan erat antara Malaysia dan Sudan. Keprihatinan rakyat Malaysia diteruskan tahun ini dalam misi kedua. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana sehingga saat ini kita, maksudnya rakyat Malaysia khususnya, masih lagi ada sifat keprihatinan dan mampu untuk memberi sumbangan kepada mereka yang susah. Dalam konteks ini ialah rakyat pelarian di kemah-kemah pelarian di Darfur. Dan kita merasakan usaha ini adalah usaha yang berterusan kerana kesusahan itu dia berpanjangan dan dijangka akan berlarutan selagi krisis yang berlaku di sana masih lagi terjadi. Oleh kerana itu, ada signifikannya kita mengumpulkan misalnya untuk misi yang kali ini, kita berjaya mengumpulkan sumbangan korban daripada orang ramai, Alhamdulillah. Dan kita juga telah berjaya menyampaikan amanah tersebut kepada mereka yang memerlukan di sana, di samping bantuan-bantuan yang lain yang dirasakan amat wajar dan perlu untuk meringankan bebanan kesusahan yang mereka alami. Dengan kepercayaan yang diberi oleh rakyat Malaysia kepada Dewan Pemuda Masjid menjalankan ibadah kurban di Darfur, rombongan yang diketuai oleh Haji Taqiyuddin mencari lembu untuk dikorbankan di Pekan Nyala. Lembu-lembu yang ada di sini adalah dikumpulkan daripada pelbagai kelompok tuan-tuan lembu. Jadi dikumpulkan di satu tempat dan untuk dikenal pasti maka diklasifikan dengan meletakkan tanda pada badan lembu yang telah yang kita telah beli. Ini contoh-contoh lembu yang di bawah milik kita yang kita bawa amanah daripada Malaysia. Yang bertanda garis biru. Ini iaitu yang sana, ini Filipina. Okey, untuk yang sumbangan yang kita bawa sekarang ni 170 ekor. Itu tidak termasuk kambing. Tidak termasuk kambing korban dan akikah. Ini untuk lembu saja. Bagi lembu saja. Portion untuk lembu saja. Lebih baik eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pagi Raya Haji, rombongan misi tabung dapur untuk Darfur kedua sempat menunaikan solat Raya Aidil Adha di Pekan Nyala Darfur. Keistimewaan diberi oleh penguatkuasa tempatan kepada kami untuk merakamkan solat pada pagi itu. Ini ialah kali pertama kru televisyen diberi kebenaran berbuat demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat diimamkan dan khutbah disampaikan oleh seorang imam yang didatangkan khas dari Mesir. Haramun alaikum فبما استحللنا دماءنا فإنها بداية الهلاك وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Kami juga sempat beramah mesra dengan kru TV Samanyolu dari Turki. Misi pertama kami diteruskan ke sebuah kem penempatan semula di luar Pekanyala. Kem Utash adalah antara kem terawal diasaskan, iaitu sekitar tahun 2003. Dibahagikan kepada 10 sektor, Utash menempatkan seramai 73,000 pelarian, sebahagian besarnya adalah kanak-kanak dan orang tua. Terharu hati kami mendengar keluh kesah masyarakat di sini yang kurang mendapat perhatian masyarakat luar, terutamanya bantuan dari negara Islam. Kanak-kanak ini apabila kami datang ke kem ini, mereka menyambut kami dengan perkataan okey. Tapi sebenarnya mereka di Islam dan sepatutnya mereka mengucapkan Assalamualaikum. Inilah kesannya apabila ramai NGO atau banyak NGO yang bukan daripada negara Islam datang ke sini. Jadi kita harapkan agar banyak lagi NGO-NGO dari negara Islam datang sini untuk mengajar mereka untuk mengucapkan Assalamualaikum apabila tetamu datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sinilah ibadah kurban misi Darfur 2 bermula. Sebanyak 168 ekor lembu hasil sumbangan rakyat Malaysia yang prihatin, setiap seekor bernilai RM1,750 dikorbankan. 26 ekor daripadanya sumbangan warga kerja Mida Prima sendiri. Masya-Allah. Selesai ibadah korban, kami ke satu lagi kem penempatan tidak jauh dari lapangan terbang Darfur. Kami kemudian diberitahu penduduk di sini sebenarnya adalah bekas kem penempatan dan kini membina penempatan tetap yang diberi nama Baba. Perkampungan Baba yang berusia 7 bulan ini menempatkan 2,350 penduduk dari 465 keluarga. Ketibaan kami disambut mesra apabila mengetahui daging korban yang diagih-agihkan adalah hasil sumbangan rakyat Malaysia. Sekali lagi hati kami terusik. Ini adalah makanan pertama yang sempurna mereka terima dalam masa sebulan lebih, menyedarkan betapa bertuahnya bumi Malaysia. Sempurna sudah ibadah korban kami di Darfur. Amanah rakyat Malaysia yang dipikul oleh setiap ahli rombongan diharap dapat membantu mereka yang memerlukan. Walaupun tidak seberapa, sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan. Bersama Malaysia hari ini Minggu Harapan. Bantuan perubatan dihulur. Kemahiran terkini ditunjuk ajar.